بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع في علم في دارنا آمين قال الحاكم walau kana talabul ulmi fil isnadi ghayra mustahabbin la unkira alaihi su'aluhu amma akhbarahu rasuluhu anhu wala amarahu bil iktisari ala ma akhbarahu rasuluhu anhu. Berkata oleh Imam Hakim, jikalau ada menuntut sanad Ali itu tidak disunahkan, niscaya diingkarkan atasnya akan bertanyanya daripada apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ia memerintahkan dia dengan membatasi diri atas apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena disunahkan untuk mencari hadis alih, maka ya bertanya. Ya, banyak orang mencari. Jadi cari itu nanya, cari. Pergi. Ya, melakukan rihlah. Rela mencari. Saya ketika ingin menyambungkan sanad, ingin menuliskan sanad tafsir jalan lain, waktu itu saya ke ayahnya guru saya juga Kiai Ma'mun, kata beliau langsung ke gurunya. Itu maksudnya apa? Itu biar supaya sanadnya ahli. Tadinya saya belum paham apa itu maksudnya. Oh, karena beliau nggak kasih tahu. Ternyata itu maksudnya. Bukan beliau berarti bilang nggak, jangan ikut, jangan, nggak usah diikutin ayah saya. Semata-mata hal yang lain, bukan. Ini semata-mata karena keilmuan luar biasa. Beliau suruh, ya, nggak usah ke ayahnya, langsung ke dirinya beliau aja. Subhanallah. Itu maksudnya apa? Itu biar sanadnya itu ahli, bukan nuzul. Itu luar biasa. Artinya guru Kiai Mahfuz Ma'mun beliau berarti seorang yang sangat memperhatikan ilmu, seorang yang cenderung kepada ilmu. Lam yakil hakimu khilafan fi tafdhilil ulwi. Boleh bacanya ulwi, boleh baca ulwi, ya.
Wa akahu bunu Khaladin summa al-khatibu wa tafsirul mas'alati kattali. Imam Hakim tidak menghikayatkan akan khilaf di dalam mengungguli hadis ulwi sanad Ali, dan beliau dan ini dihikayatkan oleh Ibnu Khalad, kemudian oleh Al Khatib, dan penafsiran perincian masalah itu seperti sebagai berikut. Al-ulmu afdalu minan nuzuli ala sahih alladhi qalahu al-jumhur li'annahu yub'idu kasrat ihtimalil khalal fil hadisi wan nuzul fil hadisi wan nuzulu marghubun anhu. Qala Ibnu al-Madini an-nuzul syu'mun wa hadza idza tasawa isnadu fil quwwati. Al-ulmu sanad Ali itu afdal, lebih afdal minan nuzuli, daripada ya sanad nazil. Kemarin kita sudah jelaskan tentang itu ya. Jadi kalau hadis Ali itu hadisnya semakin, sanadnya semakin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sanad nazil jauh. Ya. Sanad nazil jauh. Seperti air sungai semakin dekat ke hulu semakin bening. Tapi kalau sungai di sini semakin jauh berarti dari hulu. Ya. Coba air sungai di sini bening apa butek? Air sungai di sini bening apa butek? Butek, bukan butek lagi. Campuran kadang sama limbah. Tapi kalau ya di hulu bening, ya, bening dari pangkalnya, ya semakin ke hilir semakin ya butek. Kita coba kalau di kaki gunung ada sungai, bening nggak sungainya? Bening sungainya. Sungainya bening. Nah, begitu pula ini, semakin dekat sama Nabi semakin bening, semakin bersih, semakin bagus. Ya, jadi sanadnya sedikit, lebih sedikit. Itu namanya Ali. Ya, jadi sanad Ali lebih afdal daripada sanad nazil. Ala sahih, atas yang sahih. Alladzi, atas pendapat yang sahih. Alladzi qalahu al-jumhur, yang telah dikatakan oleh jumhur ulama. Kenapa? Li'annahu yub'idu kasrat ihtimalil khalali, karena bahwasanya dia itu menjauhkan akan banyak kemungkinan cacat. Ya. Jadi kalau semakin banyak sanad, semakin kemungkinan banyak cacat. Fil hadis, dalam hadis. Wan nuzulu marghubun anhu. Hadis nazil itu dibenci. Marghubun anhu. Marghubun idia, marghub dengan an. Itu maknanya benci. Ya. Ya. Jadi seperti apa? An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati, siapa saja yang benci daripada sunnatku. Raghiba kan artinya gemar. Tapi kalau ketemu an menjadi benci. Nah, sama dengan ini. Wan nuzulu marhubun anhu. Jadi maknanya apa? Benci. Ya. Hadis nazil itu dibenci. Qala Ibnu al-Madini, berkata oleh Ibnu al-Madini,
An-nuzulu syu'mun. Ya. Hadis nazil itu sial. Iya. Jadi orang kalau dikasih, dipilih, suruh pilih mana yang hadis ini yang nazil apa yang ahli, orang pilih ahli, mana lebih dekat, yang dipilih yang lebih dekat. Wa hadza iza tasawal isnadu fil quwwati, ini apabila sama isnad dalam kekuatannya. An-nuzulu fil isnadi afdalu wa huqiya hadza an ba'di ahli nazari. Hadis nazil pada sanad itu lebih afdal, dan dikayakan ini dari sebagian ahli peneliti, ini sebagian, kalau tadi jumhur. Jadi ada juga yang mengatakan nuzul lebih afdal, ada yang begitu, tapi itu sebagian. Kenapa? Li'annahu yujibu ala rawi ayajtahida fi matnil hadisi, karena bahwasannya itu mewajibkan atas seorang rawi untuk berijtihad, untuk sungguh-sungguh ijtihad sungguh-sungguh di dalam matan hadis, fi matnil hadis. Wa ta'wili, dan mentakwilkannya, menafsirkannya, menjelaskannya. Wa bin naqili wa ta'dili, dan pada orang yang menakalnya dan mentakdilkannya, diteliti, menelitinya. Wa kulama zadal ijtihadu zada sahibu sawaban, setiap kali bertambah sungguh-sungguhnya ijtihadnya, berusaha keras untuk mencari kebenaran, semakin bertambah pelakunya itu pahalanya. Jadi semakin berat, semakin banyak pahala. Ini pendapat yang sebagian. Wa hadza madhhabu man yazumu annal khabara aqwa minal qiyas. Minal qiyas. Ini adalah madhab orang yang berpendapat, menyangka, orang yang menyangka. Nah, kalau bahasanya yazumu, ini menandakan penulis berpendapat, ini lemah. Jadi kalau pakai menggunakan redaksi yazumu, ini lemah. Ini. Ya. Ini saya kutip dari perkataan Al-Iraqi, ya, dalam Tafsir wa Tazkir. Jadi beliau menggunakan yazumu, ini menandakan lemah. Orang yang menyangka bahwa khobar itu lebih kuat, ini adalah orang menyangka bahwa khobar itu lebih kuat daripada qiyas. Wa huwa mazhabu da'i bil hujjati. Itu adalah mazhab yang lemah hujjahnya. Kenapa? Li'anna kasratal masyaqati laisat matlubatan li nafsiha. Ya. Kenapa? Karena banyak masyarakat itu tidak dituntut bagi dirinya. Ya. Karena banyak masyarakat enggak dituntut bagi dirinya. Jadi yang masalahnya bukan banyak masyarakat. Ya. Setelah kita jangan ambil resiko ke sana-sana, gitu ya. Yang dituntut ya hadisnya, gitu ya. Ya. Tafsilu ma so'a min huma. Wallahu a'lam.